pelanggarannya apa? Kota dan tidak pakai sepeda. Ya itu. Ini bis jurusan mana? Ini jurusan Boyolali Cepogo sama Salatiga. Boyolali Cepogo Salatiga. Iya pak. Bu, Putri. Ya, pak. Sudah berapa lama nyopir? Sudah 20 tahun. Ya, saya dulu juga pernah jadi sopir. Ini bisnya piambak apa? Bukan pak, ini milik juragan untuk saya. Milik juragan? Iya. Bapak, berapa anak? Anak saya ada 3 pak. 3? Yang pertama laki, yang kedua juga yang perempuan, yang ketiga juga perempuan. Oh, yang pertama sudah kerja? Sudah ikut kerja kondektur saya pak. Kondektur oh, kemarin. Jadi bapaknya supir, anaknya kondekturnya anaknya? Iya, kadang. Yang nomor 2? Juga ibu rumah tangga tapi suaminya juga sopir pak. Oh suaminya sopir, jadi bapak ini keluarganya sopir? Iya pak. Yang ketiga cewek lagi? Yang perempuan? Ketiga perempuan cewek. Kondektur? Enggak. Oh enggak? Saat ini baru mengikuti ikut tes, apa? Tes Taruni Akpol pak. Duh, bener? Iya pak. Bener, ikut tes Taruni Akpol? Iya, mau doanya aja pak. Oh, sudah sampai mana tesnya? Sudah sampai pusat, insya Allah besok pagi pengumuman pak. Pengumuman terakhir ya. Kok berani-beraninya ikut tes akpol? Siapa ya, yang nyuruh? Atas kemauan sendiri dan dari dukungan orang tua juga pak. Nah, jadi sudah sampai tes pusat ini? Iya pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi besok kalau sudah besok pengumuman? Iya pengumuman pak. Oh ya, jadi didoakan. Iya pak. Putrinya sinten asmane? Nora Septiana pak. Nora Septiana. Ya, ya didoakan. Iya pak. Semoga besok dapat lolos dan amin, menjadi Taruni Akpol. Amin pak, amin pak. Bisa membahagiakan keluarga. Amin pak, amin, pak. Perkenalkan, nama saya Nora Septiana, saya biasa dipanggil Nora. Ayah saya bernama Bapak Sutarto, pekerjaan menjadi supir bus Maharani. Ibu saya bernama Nur Aini Cayaningsih atau Ibu Aini, pekerjaannya ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 kakak. Kakak yang pertama bernama Tony Purnomo. Kalau dia lebih condong mengikuti ayah untuk bekerja menjadi supir bus di Maharani. Lalu kakak saya yang kedua bernama Yunita Wulandari. Kalau dia lebih condong mengikuti ibu untuk bekerja menjadi ibu rumah tangga. Berbicara masalah keluarga, saya sangat bangga sekali memiliki ayah seperti bapak saya. Ya, walaupun kita ketahui bersama, bapak bekerja hanya sebagai seorang supir bus yang penghasilan perharinya dari mendapatkan 50.000, kalau ramai juga dapat 100.000. Tapi dari situ saya selalu bangga memiliki ayah seperti bapak. Saya selalu bersyukur karena bapak sudah saya anggap menjadi pahlawan bagi keluarga saya. Beliau adalah tulang punggung keluarga. Ternyata rasa percaya diri yang sempat down, naik turun, ternyata bisa ya saya hapuskan. Kita semua sama di sini. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita satu derajat. Kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama menghirup udara. Yang bedakan kita cuma satu, mental. Jadi rasa percaya diri yang sempat membuat saya mengecil untuk menjadi taruna, saya hapuskan dengan semangat dari dalam diri saya dan motivasi dari keluarga. Jadi bagi kalian seluruh pemuda di Indonesia yang sedang berjuang sekarang, jangan pernah kalian merasa rendah diri, merasa insecure atas kemampuan yang kalian punya. Kita semua sama, kita punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita kita. Saya Nora Septiana, Taruna Akademi Kepolisian.